Institut Seni Budaya Indonesia Bandung pada awalnya lahir dari aspirasi masyarakat Jawa Barat yang menghendaki adanya pendidikan seni tari di Kota Bandung. Berdasarkan SK Wali Kota Madya Bandung, berdirilah Konservatori Tari KORI pada tahun 1968. Meningkatnya animo masyarakat dan besarnya perhatian pemerintah terhadap KORI, maka atas kerjasama pemerintah Kota Madya Bandung dengan Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta, lahirlah Akademi Seni Tari Indonesia ASTI Bandung tahun 1971. Dengan berkembangnya program-program seni yang lain, tahun 1995 ASTI berubah menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia STSI Bandung. Dan syukur alhamdulillah, pada tahun 2014 STSI berubah menjadi Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Bandung. Thank you.
Bandung memiliki visi menjadi institusi pendidikan seni budaya yang berjati diri, berkualitas, dan berdaya saing dalam skala lokal maupun global. Tentu saja, ini merupakan harapan yang dapat diwujudkan, di mana para alumni yang kreatif dapat berdaya guna dalam masyarakat sesuai dengan kompetensi.